Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Indasari, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah praktikum obat tradisional yang akan menjelaskan mengenai jus sirsat yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kandungan apa saja dalam buah sirsat yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, serat, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, serta vitamin C. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari jus buah sirsat yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama yaitu buah sirsat mengandung senyawa fenolik, di mana senyawa fenolik berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Selain itu, buah sirsat juga mengandung alkaloid yang berperan dalam mengontrol tekanan darah. Yang selanjutnya, buah sirsat mengandung vitamin C, yaitu sebagai antioksidan di mana dapat mengurangi terbentuknya kadar asam urat. Selain itu, pemberian buah sirsat pada pasien dengan gangguan fungsi hati dapat meningkatkan laju rata-rata penyaringan darah di dalam ginjal. Buah sirsat juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Buah sirsat yang matang, air, gula dengan rendah kalori, blender, pisau, wadah, serta gelas. Untuk cara pengolahannya akan dipraktekkan oleh rekan saya yaitu Mbak Sulis, Mas Ratno, dan Mas Randy. Yuk, simak video berikut. Baik, terima kasih Mbak Sylvie atas pemaparan tentang kandungan dan manfaat dari buah sirsak. Untuk berikutnya, kami akan mencoba untuk membuat jus sirsak untuk kesehatan. Untuk bahan dan alat yang diperlukan, yaitu yang pertama, buah sirsak itu sendiri. Kita akan memilih buah sirsak yang matangnya optimal. Selanjutnya, yaitu pisau nanti untuk mengupas dari buah sirsak tersebut. Lalu ada timbangan digital, terus gelas ukur dengan diberi air 100 ml, gula rendah kalori, selanjutnya yaitu blender, dan yang terakhir adalah gelas saji. Kita cuci bersih-bersihnya, agar pangkalnya yang banyak hitam-hitamnya, kadang ada jamurnya ini, kita bersihkan. Baiklah, untuk berikutnya, buah sirsak yang dipetik tadi yang sudah dibersihkan, lalu dipisahkan antara daging dengan isinya dan diambil dagingnya saja sebanyak 100 gram. Karena di dalam kandungan ini, dalam kandungan buah sirsak ini banyak vitamin C-nya, maka rasanya asam. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam blender sebanyak 100 gram. Lalu kita tuangkan air yang sudah ditakar sebanyak 100 ml ini tadi ke dalam blender. Lalu kita tambahkan, bagi yang suka manis monggo ditambahkan lebih dari satu saset. Di sini saya hanya satu saset saja.
Untuk proses selanjutnya yaitu pemblenderan. Pemblenderan ini dilaksanakan 1-2 menit hingga membentuk suatu cairan atau jus. Setelah dirasa membentuk suatu cairan dan bahan-bahan tercampur rata, kita tuangkan ke dalam gelas saji. Bagi yang menginginkan jus sirsak ini lebih segar, bisa ditambahkan dengan es batu. Jus sirsak siap disajikan. Demikianlah pembuatan jus sirsak untuk kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus sirsak sehat dan menyegarkan.